Halo, salam sejahtera. Selamat bertemu lagi kita pada kali ini. Kali ini saya minta maaf lah, saya menggunakan face mask ini sebab sebenarnya bilik ini tadi, tempat saya bekerja ini baru saja disanitize ya. Baru saja dibuat sanitasi kerana almaklumlah sekarang ini penyakit berlegar-legar di sekitar. Tapi bukan itu isunya hari ini. Kali ini saya rasa sangat gembira, bahagia sekali saya kali ini kerana channel saya sudah berjaya masuk program partner, apa dia kata tu, YouTube partner program. Saya telah mencapai 1,000 subscribers beberapa bulan yang lalu, bulan lah. Kemudian saya berhempas pulas ya, cabaran itu saya mencapai 4,000 jam tontonan views daripada subscribers lah, daripada viewers. Di situlah cabarannya, agak lama juga saya nak capai kepada 4,000 jam tontonan itu. Dan akhirnya minggu ini pada hari Isnin, saya rasa Isnin berapa hari bulan Isnin ke Ahad ke Isnin, dia telah capai Isnin 14 tak silapnya, ataupun hari Ahad ke, dia sudah capai 4,000 jam tontonan lah. Maksudnya orang menonton saya punya konten lah. Setiap kali mereka tonton tanpa dia skip, kalau konten saya 20 minit ataupun 1 jam ataupun 5 minit, mereka tonton habis, maka sudah dikira dimasukkan dalam total 4,000 jam tontonan. Dan saya telah capai itu, dan saya mendapat notifikasi untuk apply Google Adsense dulu. So di situlah saya telah apply semalam ke 2 hari lepas, hari Isnin, Selasa. Saya apply Isnin ke Selasa, macam itulah. Dan hari ini apabila saya membukanya tadi, application saya telah di approve dan saya telah berjaya diterima masuk ke dalam program YouTube partner program, ataupun kita panggil sekarang sudah boleh di monetize saya punya contents lah. Saya akan tunjukkan nantilah saya punya channel, nanti saya tunjukkan ke depan ini. Saya ingin berkongsi rasa gembira ini kepada anda. Tengok, saya memakai double, biasanya saya guna triple ya, tapi oleh kerana rakan sebilik saya ini, dia hari ini bekerja dari rumah, dan dia bekerja daripada rumah. Tadi kami sama-sama bekerja di tempat yang satu lagi lah, membuat banyak perkara tadi. Dan saya sepatutnya balik juga sebenarnya ini, tapi kerana saya nak melakukan beberapa hal ini dan sudah selesai, dan waktu ini saya santai sekejap lah sebelum saya balik ya. Okay, kita tengok kepada skrin YouTube studio saya lah, saya punya YouTube channel saya. Guys, ini adalah channel saya yang kita panggil sebagai saya punya channel dashboard ya. Di sini kita boleh lihat saya punya content saya. Saya tekan content. Inilah antara konten-konten saya lah. Kita tengok visibility ini, siapa yang boleh tonton, saya letak public. Sebelum ini, tengok yang ini bahagian ini, monetization ini. Dulu bahagian ini belum muncul ya. Oleh kerana sudah muncul, tengok, sudah ada timbul simbol duit. Inilah dollar, inilah duit. Sebelum saya onkan programnya tadi, sebab saya perlu onkan dia. Habis tadi dia off, sekarang saya sudah onkan semuanya supaya boleh muncul iklan. Kita tengok dia sudah on,
on. Ha. Jadi inilah yang berita gembira yang setiap YouTubers tunggu sebenarnya. Tengok saya baru on hari ini, dan kalau misalkan iklan muncul bila anda klik kepada konten saya ini, atau anda dah skip iklannya, maka adalah sedikit saya dapatlah. Jadi oleh yang demikian, kepada anda yang menonton, janganlah skip iklan YouTube konten yang anda tonton itu. Sekurang-kurangnya dapatlah memberi semangat kepada mereka, kami ini, untuk create more contents lah. Sudah on. So inilah yang mengembirakan hati saya. Sebelum ini, selagi saya tak layak, selagi tidak mencapai kelayakan yang ditetapkan, memang tiada simbol ini. Restriction ini, sekiranya ada copyright claim semuanya muncul di sinilah, oleh kerana saya punya video, awal-awal lagi saya sudah make sure content saya tidak menggunakan apa-apa yang ada orang lain punya copyright. Jadi tiadalah nan inilah. So inilah berita yang saya tunggu-tunggukan ya. Walaupun ada sudah nampak kepada pencapaian saya itu tadilah, pencapaian yang gila-gila macam itulah, yang tiada faedah untuk orang yang jiwanya, yang hidupnya bukan gila-gila seperti inilah, yang hidupnya ingin mencapai tahap yang perfect, kesempurnaan, tahap dewa. Ini bukan sesuatu yang bermakna buat anda lah. Tetapi bagi saya, kerana saya ingin mencuba daripada kosong ya, daripada mula saya start saya punya channel ini, Kolano di channel ini, maybe ramai mengatakan, kenapa saya ni walaupun sudah tua macam ni kan ingin mencubalah. Saya kajian saya macam mana orang boleh berjaya di dalam bidang inilah. Saya walaupun sebenarnya dari segi rupa, kalau dari segi rupa ini memang tekan laku, memang tidak akan channelnya tidak seperti golongan artis contohnya lah, ataupun golongan profesional yang apabila mereka buat konten berkaitan dengan how to interview macam tu lah, ataupun golongan yang engineer contohnya, dan tadi dia buat konten macam mana how to design this, how to build this ya. Saya biasa-biasa, channel saya awal-awal, strategi saya, I just create contents. Saya buat saya konten yang entah apa-apa, asalkan dia tidak menyalahi hukum undang-undang dan juga menyalahi agama dan juga tidak menyalahi apa-apa saja. Janji konten yang, kerana kalau anda boleh tengok strategi saya, mesti ada konten seminggu kalau boleh sekali, kadang-kadang kalau sibuk pun at least dua minggu sekali, supaya orang masih ingat kita punya channel. Saya create konten itu. Kadang-kadang saya drive, saya just rakam, saya post. Ada orang kata bila dulu saya bagi motivasi kepada beberapa orang untuk create content mereka, mereka kata saya tak pandai bercakap. Saya kata tidak apa, sebab kalau you tengok, gatal sikit sini, sebabnya bila ada dua tali ni, sakit pula telinga aku, tapi terpaksa lah. Bilik ini sebab baru disanitize, macam ada bau Clorox macam itulah mungkin lah. Tapi tak apalah, bagus juga. Tapi saya nak buka ni untuk menunjukkan bahawa muka ini sebenarnya memang tak ada value. Tak ada value. Sebab itu channel saya lambat untuk mencapai jam tontonan. Sebab satu lagi, saya sangat bersyukur untuk mencapai 4,000 jam itu, ramai kawan-kawan YouTuber sendiri yang support ya, yang dulu-dulunya ramai YouTubers kawan-kawan yang saya tak kenal, yang kita kenal melalui hanya melalui YouTube. Sebab apabila kita subscribe, kita sudah kenal dia, bila dia post dan kita tengok, support tengok-tengok video dia, dan kita komen, supaya dia tahu yang kita saling support channel dia, sokong channel dia. Dan apabila mereka nampak kita punya komen yang betul ya, jangan komen yang salah, komen yang berkaitan dengan dia punya channel lah.
kalau contohnya ada seorang itu suka channelnya banyak macam menunjukkan cara dia di kebun di kelapa sawit, cara dia menebas rumput dan macam-macam lah. Ramai YouTubers kawan saya from Indonesia, Indonesians lah, yang ada bekerja di Taiwan, bekerja di Hong Kong, bekerja di banyak tempat di Arab. Mereka ini sebenarnya antara yang sebenarnya ramai juga yang tolong support konten saya lah. Dan dalam masa sama saya akan tengok balik lah channel mereka. Dan juga ada ramai juga yang Sarawakian Sabahan. Sabahan yang saya selalu ingat ramai, tapi yang saya selalu ingat adalah Tius. Dan satu lagi, aduh, bila saya bercakap ni saya lupa. Tak apa, nanti nama dia dia muncul lah tu. Dia di Johor tu saya rasa lah. Kemudian ada yang seorang bidayuh itu, Philip Blokes. Oh, mereka ni selalu support. Yang ada lagi ramai, aduh, saya harap saya, bila saya tak sebut nama anda ini, anda tak kecil hati lah. Tapi ramai, ramai yang menyokong. Jadi apabila saya tengok tadi, tiba-tiba dia kata saya telah diterima. Dia kata nanti saya tunjukkan, saya telah kebalikkan ini ya. Inilah dia email yang saya dapat. Congratulations, you have been approved to join the YouTube Partner Program. Tengok ini, congratulations, dia kata congratulations. So inilah yang saya tunggu-tunggu. Sebenarnya ini belum lagi, sebenarnya ini baru permulaan. Sebab saya kena tunggu satu lagi pin yang orang kata lama lagi akan sampai lah. Tapi tidak apa, itu nanti kontennya seterusnya. Sebab yang penting biasa happy sekejap lah dengan menerima program ini, menerima email seperti ini. Dan juga saya cek saya punya channel tadi, sudah muncul perkataan monetization on ini. You can click a video monetization setting to change it on and off. Itulah dia. Sebab tadi ada certain content saya, dia macam sama ada saya tidak akan dapat iklan lah. Macam itulah. So saya ambil keputusan, saya offkan saja lah. Offkan sini lah. So itulah dia, sudah mendapat email. Congratulations. Okay, saya balik lagi ke depan. Okay, itu tadi email yang saya dapat. Jadi setelah saya berjaya memonetasi bahasa Malaysianya lah, saya rasa saya akan cuba menghasilkan konten-konten yang lebih bagus lagi lah, yang bukan, memang akan tangkap muat juga. Biasalah, saya jenis yang rakam post. Cumanya bila editing itu saya agak slack sikit. Saya akan cuba belajar dari segi editing lah. Sebab sekarang ini saya takkan fokus pada video yang panjang itulah. Sebelum ini saya fokus pada 1 jam, 30 minit, 20 minit. Sebab saya tahu ada 2-3 orang yang sanggup untuk on video itu, konten itu sampai habis ya. Itu saya punya strategi. Ada video yang saya buat pendek itu untuk orang yang dia punya fokus dia tidak panjang. Dia 5 minit, dia dapat habiskan 5 minit macam itulah. At least membantu. Tetapi ada orang yang dia ada kelebihan internet dia laju dan hebat juga internet di tempat dia lah. Jadi dia boleh bantu kita dengan just run kita punya video itu sambil dia bekerja ke sambil dia apa lah di TV. Ada saya punya saudara, saya punya keluarga lah, mereka support dengan tengok di TV juga. Jadi macam itulah. Ada video saya, ada beberapa video saya buat 1 jam lebih macam tu. Itu antara strateginya. Kalau kita sentiasa buat 2 minit ke 3 minit video, susah juga untuk kita mencapai 4,000 jam itu ya. Kena ada video pendek, video panjang. Panjang itu untuk rakan-rakan kita yang sanggup sudi membantu kita menonton video yang panjang agar kita punya jumlah jam itu cepat lagi lah. So kali ini mungkin dalam 5 minit ke 10 minit macam itu, saya cuba lagi. Tapi bolehlah, saya akan buat panjang sikit. Sebenarnya nak menghasilkan video panjang ni pun letih juga nak editnya, agar untuk menarik perhatian orang agar dia tidak skip. Kalau skip itu orang kata di situlah nanti dia terus tak terhitung. Itulah strategi saya akan datang ini.
apabila saya tengok satu email congratulation ini tadi, semangat saya semakin hebat lagi lah. Semangat saya okay. Saya pernah suka melihat kepada program konten bual bicara kan, macam tu kan, macam kita temu bual orang tertentu. Saya suka program tu, cumanya saya kena invest juga kepada two person microphone itu kan mungkin, ataupun saya kena invest lagi sebab hari tu kalau saya kata berjaya masuk ke program ini. Dan sebenarnya saya tak tahu juga ini sebenarnya adakah ini confirm saya masuk dalam program monetization ke kan? Kawan-kawan yang subscribe saya, kawan-kawan yang selalu bantu saya, boleh bagi pencerahan adakah saya betul-betul sudah masuk ke program iklan ini kan sebenarnya, ataupun saya tertipu dan syok sendiri. Harap-harap tidaklah kan. Itulah tadi apa yang saya nak katakan sekarang sebelum saya mengakhiri konten gembira saya ini. Saya harap saya memang betul-betul sudah masuk, diterima ke dalam program itu, sebab saya pun rasa terkejut. Dalam masa sehari ke dua hari, sehari saya rasa, sehari semalam ke saya bila tarik-tarik saya lupa, tapi memang tak lama saya apply untuk untuk kelayakan Google AdSense itu. Hari ini sudah dapat, semalam ke saya, ataupun dua hari lepas saya apply. Tak apalah, dan janji dia dalam minggu inilah. Hari ini sudah berjaya masuk dan saya punya channel sudah ada simbol duit itu. Rasanya memang saya sudah masuklah kan dalam program itu. Cumanya saya belum dapat pin yang surat itulah, yang selalu orang post-post gitu lah. Itu lama lagi lah kot. Tapi tak apa, itu kalau betul rezeki saya memang dia akan datang lah. Don't worry. So, saya harap saya juga dapat invest kepada selain daripada menggunakan mobile phone ini. I hope that I can buy that, what we call it, people always call it as GoPro apakah 9 ke macam jelah kah, dah berapa gitu, 9 ke 10 ke, saya tahu gila lah. So itu yang saya cuba nak invest lah. Tapi itu mungkin lambat sikit lah, sebab saya ni pun bukannya jenis yang berduit sangat. Okey-okey saja, boleh saja. Masih ada bau sikit lah, Clorox. Tapi tak apa. Itu saya akan buat lagi konten yang seterusnya. Untuk kali ini, itu saya. Bye-bye. Terima kasih kepada yang sokong saya untuk mencapai 4,000 jam tontonan. 4,000 jam. Bukan mudah ya, dan saya telah membuktikan kepada diri saya yang saya boleh memonetize saya, my channel, memonetasi kena pelahan sebab lidah berbeli-beli lidah. So itu jumpa lagi dalam konten yang seterusnya. Bye bye.